Dinas Perindakop Kepulauan Mentawai melalui anggaran DAU Kabupaten Kepulauan Mentawai menyerahkan bantuan bokir DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Bantuan ini diserahkan pada masyarakat kelompok tani pertukangan Desa Sioban, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. 16 November 2022. Bantuan yang diberikan oleh anggota Dewan Juni Arman melalui bokir DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai berupa mesin ketam duduk 1 unit, mesin diesel 1 unit, mesin cirkulau saw 1 unit, dan mesin pahat duduk 1 unit. Pada kesempatan ini, Kadis Perindakop ketika ditemui awak media SATV, Halomuan Pardede mengatakan, kami dinas sangat berterima kasih kepada bapak-bapak DPRD yang telah memberikan bantuannya kepada UMKM di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kami berharap bapak-bapak DPRD tidak jera-jeranya untuk memberikan bantuan pokernya kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sinyal lebih bagus, produksinya lebih bagus ya. Oke. Dari kelompok tani pertukangan Desa Sioban, Fajri SATV mengabarkan.